Isu nelayan asing melibatkan Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hubungan baik Kuala Lumpur, Jakarta. Tegas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, segala isu berkaitan nelayan kedua-dua negara boleh diselesaikan secara bersama. Secara umumnya kita tidak punya masalah yang agak besar antara kedua buah negara. Sudah ada MOU yang sudah dimeterai itu tentang cara bagaimana kita boleh bekerjasama untuk mengelakkan apa-apa krisis yang ada kaitan dengan soal perikanan, lautan dan sebagainya. Tan Sri Muhyiddin menerima kunjungan hormat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Parlimen. Pertemuan hampir sejam itu turut dihadiri wakil pegawai dari Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan agensi maritim lain. Kemudian bagaimana kita bekerjasama lebih erat untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang terjadi di perbatasan maupun di wilayah regional kita.